Gimana bos? Bantar Gebang. Bantar Gebang. Gimana ini nyanyinya bagaimana? Ku tuliskan lagu ini. Kayak di kaset beneran. Persembahkan padamu. Maksudnya disitu ku tuliskan, ku nyanyikan dong. Ya kayak begitu deh, tulisannya. Jangan mau bayar-bayar lah. Mau nyanyi-nyanyi gue ya. Iya. Walaupun tiada indah sair lagu yang kugubah. Eh kan gak ada indahnya kan? Kugubah. Giginya lengkap gak tuh? Gak malu. Udah banyak yang hancur. Ya udah tuwir biasa. Tuwir boleh umur, kan kelakuan 17 ya. Terus. Ku ingatkan kepadamu akan janjimu padaku. Hanyalah satu pintaku, jangan kau lupakan aku. Walau apa yang terjadi, tabahkan hatimu selalu. Jangan sampai kau tergoda, mulut manis yang berbisa. Setahu ini mulut kau berbisa nih. Kita bonaga berbisa. Sewindu serasa surga. Duhai gadis pujaanku, cintaku hanya padamu. Ini hampir peso lima, ya kan? Peso tumpul. Peso tumpul ini. Peso tumpul. Pantes ya. Pantes masih duda ya. Loh, yang bujangan bagaimana? Besoknya bukan tumpul. Aku menginginkan setelah ini ada yang membalas perasaanku. Pret. Membalas apa? Membalas perasaan. Oh, dengan ini dengan timpukan sendal gitu misalnya. Iya, irisan-irisan yang menyakiti hatiku lagi. Dengan timpukan sendal misalnya. Ya kan? Bakyak. Dengan apa? Bakyak. Timpukan bakyak. Iya, iya betul. Ini udah cakep jalan. Bagus ya. Ini kita bantar Gebang ya. Bantar. Kita ke SD dong. Apa pasar mana pasar? Di lewat. Pasar mana pasar? Pasar Bantar Gebang. Kopi mana kopi? Kopi. Tahu kan yang kambing itu? Hah? Ada enggak saya kirimin? Kopi gitu. Kopi gitu. Yang kambing. Di Kasar Gebang ada pintu berapa yang gawatin yang galian pasir ya? Tahu dong paham saya dong. Udah enggak ada. Pada kenal semua di sana Mam Zeh. Bukan pintu. Si Am jenggot apa itu? Bukan pintu. Apa itu? Apa namanya istilahnya apa itu? Aduh. Taplas apa ya? Bintang 9. Deh, nyanyi udah. Judulnya apa? Widuri tadi ya, apa? Kan. Apa? Kan Widuri. Nah, iya judulnya apa tadi? Di satu senja. Iya, Widuri tadi dulu. Sekarang Widuri. Iya, tadi apa? Nah, tadi namanya gue ngerti judul apa. Wah, nyanyi ya judulnya. Iya. Oh, hati-hati. Ini aja deh yang lagu-lagu Widuri. Ini lagu-lagu ini deh, jangan lagu-lagu gitu dong. Pengantar minum racun kek. Oh, gitu. Nah, yang judul-judulan gitu kan. Neng, ayo neng, ayo main pacar-pacaran. Neng, neng. Ayo neng, ayo main pacar-pacaran. Daripada pacar beneran, pikirannya pusing gak karuan. Lebih baik neng putus duluan. Aduh. Teror, daripada pacar-pacaran lebih baik bohong-bohongan. Aduh. Pasar nih, Bro. Pasar apa pacar nih? Pasar. Pacar-pacaran apa pasar-pasaran? Pasar-pasaran. Ini pasar ya, kita ke pasar deh. Neng, ayo Neng kayak gitu.
kita ke pasar. Loh, kok itu? Daripada pasar beneran, mendingan kita pasar-pasaran ya gak? Belum di pasar, si Eneng apa? Belanja dulu kan, ya? Belum kasih duit, Pak. Neng, ayo Neng. Ke kanan pasar. Bener ayam tuh pasar zaman dulu ya. Toprak telur. Pengantar minum racun. Pengantar SP. Minum kopi. Hati-hati. Pancaran sinar Petromak. Lagu-lagu itu dong. Dul Sumbang belum tahu Dul Sumbang. Yang itu yang itu tuh yang jadi pembunuh siapa namanya? Enggak tahu gua, Pak. Yang namanya itu kan Martina. Martina. Ku diberi nama Martina, kata itu. Oh, gue kebetulan enggak. Enggak itu Dul Sumbang ya. Iwan Pales enggak? Iwan Pales. Ada Iwan Pales. Wah. Terlalu cepat semua. Kebedahak itu nyanyinya. Kau panggil satu-satunya. Ini Bung Hatta yang tercinta. Ini pasti Bung Hatta ini judulnya. Proklamasi yang tercinta. Benar. Iya, orang pencetakan ya, orang pencetakan. Lagi nyanyi gitu. Ini serba susah kalau saya diem aja, sangka saya kagak tahu ya kan? Kalau saya lugu dan bijaksana. Teng-teng-teng-teng. Mengerti apa yang terlintas dalam jiwa rakyat Indonesia. Teng-teng-teng-teng. Hirir air mata. Aku lupa lagi tuh, belum siap. Percetakan, gue inget percetakan. Hujan air mata dari pelosok negeri. Saat melepas engkau pergi, berjuta kepala tertunduk haru, terlintas nama seorang sahabat yang tak lepas dari namamu. Suaranya mantep loh. Ih, hebat loh. Hebat loh, Pamca. Mabok. Bisa lagu apa aja, Pamca? Mabok kecebeng. Pamca bisa lagu apa aja? Dangdut. Lagu apa? Lagu ini ada enggak? Lagu apa? Lagu kanak-kanak deh. Ada lagu kanak-kanak apa? Tik bunyi hujan di atas genting. Ada juga nyanyi versi Arab bagi anak-anak. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk hap, lalu ditangkap. Ulang lagi. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk hap, hap, lalu ditangkap. La. Mantap. Nah, kayaknya itu sama Arabian saya emang itu juga. Ya beginilah, begitu saya kalau